Penertiban Bangli di sepanjang saluran Skunder Pulau Siri berjalan kondusif. Delta News TV Kabupaten Bekasi, penertiban bangunan liar di sepanjang SS Pulau Siri berjalan kondusif. Berdasarkan informasi yang didapati awak media, penertiban Bangli dilakukan guna memperlancar kegiatan normalisasi SS Pulau Siri, karena SS Pulau Siri merupakan aliran air untuk areal persawahan yang ada di wilayah Kecamatan Sukakarya dan Kecamatan Sukatani Senin tanggal 11 Desember tahun 2023. Saluran tersebut sudah dipadati lumpur, rumput yang menjalar di saluran tersebut serta banyaknya sampah yang terhambat oleh jembatan yang dibangun oleh warga sekitar untuk akses jalan ke rumahnya. Kasat Pol PP Kabupaten Bekasi Surya Wijaya yang didampingi Camat Sukatani dan Camat Sukakarya, saat dikonfirmasi awak media, terkait pelaksanaan penertiban bangunan liar di sepanjang SS Pulau Siri mengatakan, "Alhamdulillah pelaksanaan kegiatan tersebut berjalan kondusif karena sebelumnya kita sudah melakukan sosialisasi terlebih dahulu." Dari Kecamatan Sukatani Madrawi melaporkan. Pemerintah Desa, Kecamatan Sukatani, Kecamatan Sukakarya, Desa Sukadharma, dan Desa Sukajadi, serta BPD-nya, kita melaksanakan penertiban bangunan liar di sepanjang SS Pulau Siri, yaitu titik nol sampai dengan pintu 6. Jarak sendiri dari pintu 0 ke pintu 6 itu berapa kilo, Pak? Jaraknya diperkirakan dari titik pintu 0 sampai dengan pintu 6 kurang lebih 3 km, sepanjang 3 km. Nah, kegiatan ini adalah untuk setelah ditertibkan kita melaksanakan normalisasi kali SS Pulau Siri. Terdampak dengan pembongkaran dari Satpol PP itu ya? Iya. Sebelumnya ada pemberitahuan gitu teh? Dapat sih ada. Udah berapa lama sih berjualan di situ? Berjualan udah hampir berapa tahun? Oh, yang di situnya. Tapi iya, udah diperingatin teh sebelumnya teh? Berapa lama itu? Dikasih kertas ini aja, edaran aja. Oh, peringatan. Peringatan. Berapa kali teh? Udah 3 kali. Oh, dapat surat tinggal. Ini dibongkar sendiri apa gimana sih? Bongkar sendiri. Bongkar sendiri. Udah berapa tahun nih? Ada 20 tahun ya. 20. Kalau dagang bensinnya mah belum lama. Bensin baru. Iya, bensin semua. Kalau jualan warkop udah 20 tahun. Teh, sebelumnya tahu nggak yang teteh dagang itu tanah pengairan dari pemerintah? Tahu ya?